semuanya. Selamat pagi. Hari ini saya mau nganterin adik-adik saya ke sekolah mereka. Jadi adik-adik ini baru masuk sekolah SMK Pertanian. SMK Kehutanan. Jadi karena ini hari pertama mereka masuk dan mereka harus tinggal di asrama, hari ini kita nganterin mereka ke asrama. Dan selama 3 bulan mereka nggak boleh keluar, nggak boleh pegang HP. Terus nanti setelah 3 bulan mungkin baru bisa keluar, itu pun nanti weekend seperti hari Sabtu dan hari Minggu. Nah hari ini kita mau nganterin mereka, sekalian juga nanti mewakili jadi wali murid. Saya mewakili adik saya berdua ini untuk mengikuti rapat pertemuan orang tua atau wali, seperti itu. Jadi teman-teman ikuti kegiatan kita hari ini ya. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left. Serius banget nontonin orang pas berbaris. Ya, kayaknya mereka baru keluar dari asrama, abis itu apel pagi. Jadi SMK Kehutanan di sini tuh kayak semi militer. Pengajarannya ketat sekali ya. Setiap pagi tuh harus ada apel. Terus mereka itu kayak jalan dari asrama itu berbaris rapi gitu. Tegak, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, hadap kanan, gerak, hadap kiri, gerak. Hormat, gerak, tegak, gerak, setengah lengan, kencang kanan, gerak, tegak, gerak, serat tepat, gerak. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, yes. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah situ. Thank you.
Turki selama 3 tahun. Ya, bekal kamu setelah lulus nanti. Kota negeri Samarinda. Jangan ragu-ragu. Kamu pasti bisa. Ya. Tanamkan di otak kamu, di pikiran kamu, ya. Jangan ragu-ragu, kamu pasti bisa. Kalau kamu mencoba sesuatu, salah tidak apa-apa. Yang salah itu tidak mencoba. Ya, ingatkan diri kamu. Paksa diri kamu. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Hari ini nganterin anak sekolah baru masuk asrama. Tadi udah ikuti pembekalan juga orang tua wali selama 2 jam kurang lebih ya. Dan kita mau pulang sekarang. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.